mempersiapkan lumayan agak lama, 4 bulan yang lalu, walaupun kepotong di bulan Ramadan dan di bulan Sawal, Lebaran. Nah, tapi ini semangat dari panitia luar biasa, sehingga kita bisa menggalang sponsor yang hampir 40, ada 39, dan inilah yang membuat acara bisa sukses. Kita persiapkan dengan baik, banyak sekali partisipasi dari sponsor ini. Tahun ini agak berbeda, kita menambah, biasanya kita hanya memberikan charity, itu berikan sumbangan ke UI, khususnya Rektorat UI. Tahun ini kita tambah dua lagi, yaitu ke Ilumi, ya, Ilumi UI, dan yang ketiga kita berikan lagi ke Pondok Pesantren di Jakarta Selatan. Dan rencana untuk ke depan itu juga akan menjadi apa, target kita, bukan hanya ke UI, tapi juga kita berbagi dengan yang lain-lain. Tahun ini ada banyak ya. Kalau yang eksternal dengan pihak luar, yang pasti kami tahun ini tuan rumah turnamen golf Triwarga. Triwarga itu turnamen golf tahunan antara ITB, UI, dan UGM. Kemungkinan di bulan Agustus. Kemudian untuk internal, kami akan menyelenggarakan match play. Kemudian ada turnamen antar fakultas. Kira-kira itu. Ada satu lagi yang mungkin tidak tahu, kami tidak tahu jadi atau tidak, adalah turnamen ASEAN University Alumni. Itu adalah turnamen alumni universitas tertua di ASEAN. Untuk Indonesia dipilih UI, Singapura itu National University Singapore, Thailand itu Chulalongkorn University, kemudian Malaysia itu University Malaya. Ini terus terang kita berharap untuk tahun depan sponsor tetap support kita, yang ada bisa bertambah lagi, dan ini program namanya charity ini benar-benar bisa kita jalankan konsisten, kita bisa menambah jumlahnya, karena terus terang aja sekarang ini kita memberikan sumbangan ke UI itu luar biasa besar, mungkin dari atas itu sebenarnya.